Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kami menceritakan sebuah kisah nyata, kejadian yang luar biasa pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell dari channel kami Faruk Arido TV. Oke guys, akan kami lanjutkan diceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu terbang antara langit dan bumi. Itu termasuk mukjizatnya Nabi Sulaiman, yaitu bisa terbang memerintahkan angin untuk menerbangkan dirinya. Di suatu hari Nabi Sulaiman itu lewat di atasnya lautan yang dalam sekali. Dan Nabi Sulaiman melihat lautan tersebut, di lautan tersebut ombak yang sangat dahsyat, yang menakutkan karena anginnya sangat kencang sekali. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan angin atau udara di lautan tersebut supaya diam. Kemudian diam udaranya. Kemudian seterusnya Nabi Sulaiman memerintahkan setan semuanya untuk menyelam ke dalam air untuk melihat apa yang terjadi di dalam lautan tersebut, apa yang ada di dalam lautan itu. Kemudian setan satu persatu menyelam. Setan tersebut melihat kubah yang terbuat dari zamrud yang putih dan tidak berpintu. Kemudian setan keluar dari lautan tersebut mengabarkan kepada Nabi Sulaiman bahwasanya ada kubah yang terbuat dari zamrud dan tidak berpintu. Setelah itu Nabi Sulaiman memerintahkan untuk mengeluarkan kubah tadi. Setelah diperintah untuk dikeluarkan, maka setan mengeluarkan kubah itu dan meletakkannya di hadapan Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman takjub dari kubah tersebut, takjub karena kubah tadi. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kubah itu terbuka. Setelah Nabi Sulaiman berdoa, kubah tadi terbelah atau retak dan pintunya kebuka. Setelah terbuka, di dalam kubah itu ternyata ada seorang pemuda yang lagi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanya Nabi Sulaiman kepada pemuda tadi, "Apakah engkau ini malaikat atau jin?" Kemudian pemuda tadi menjawab, "Bukan, saya manusia." Kemudian Nabi Sulaiman bertanya lagi, "Dengan apa Anda memperoleh kemuliaan ini, karomah yang luar biasa?" Kemudian pemuda tadi menjawab, "Wahai Nabi Sulaiman, saya memperoleh kemuliaan ini karena saya berperilaku baik kepada orang tua, yaitu birrul walidain. Karena saya mempunyai seorang ibu yang lemah, yang tidak bisa berdiri, kemudian saya membawa ibu saya di punggung saya, istilahnya digendong. Setiap hari digendong oleh pemuda tadi. Dan termasuk doa ibu saya untuk saya, ya Allah, berikanlah anakku ini kebahagiaan dan jadikan tempatnya setelah saya tiada," kata ibunya, "tempatnya tersebut tidak di bumi dan tidak di langit." Ketika ibu saya sudah meninggal, saya jalan-jalan di pantai lautan. Kemudian saya melihat kubah dari zamrud yang putih.
Ketika saya mendekati kubah tadi, kubah itu terbuka, terbuka untuk saya, karena saya. Kemudian saya masuk ke dalam kubah tersebut. Setelah saya masuk, maka menutup, kubah itu menutup atas kekuasaan Allah Ta'ala. Maka saya tidak tahu apakah saya ada di bumi, atau saya ada di udara, atau saya ada di langit. Dan Allah memberikan rizki kepada saya di dalam kubah itu. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya lagi kepada pemuda itu, bagaimana Allah memberikan, caranya Allah memberikan rizki padamu di dalam kubah itu. Kemudian pemuda itu menjawab, ketika saya lapar, keluar dari batu itu sebuah pohon, dan pohon itu berbuah. Kemudian keluar dari batu itu air yang sangat putih dari susu, air susu istilahnya, dan lebih manis dari madu, juga lebih dingin dari salju. Kemudian saya memakan dan meminumnya. Ketika saya sudah kenyang dan saya menceritakan bahwa saya sudah kenyang, sudah tidak haus lagi, nah, maka pohon dan air yang mancur tadi, air susu yang mancur itu lenyap, hilang. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya lagi kepada pemuda itu, bagaimana Anda mengetahui bahwasanya waktu itu adalah malam dan waktu itu adalah siang? Kemudian pemuda tadi menjawab, ketika Fajar Shadiq telah keluar, kubah tadi menjadi putih dan bersinar terang. Dan ketika matahari terbenam, kubah itu menjadi gelap. Nah, karena itu saya tahu bahwasanya waktu itu adalah siang dan malam. Kemudian pemuda tadi berdoa kepada Allah Ta'ala, dan kemudian menutup lagi, kubah itu menutup, dan kubah itu kayaknya bentuknya itu adalah seperti telur burung unta, dan kembali ke tempatnya di dasar laut. Demikianlah kejadian itu adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mengambil teladan atau ibrah dari cerita ini, agar supaya kita semua selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.